Selamat datang di Pertamax7.com channel. Salam NMAX Mania ya. Ini Maxi. Saya beli part sebanyak ini tapi enggak tak pakai semua ya. Ini aku cuma kebetulan di toko itu ada. Oke, saya cuma mau membahas bahwasanya itu. Suspensi depan saya bagian kiri itu kayak ngerembes. Nah, itu ngerembes oli shock ya. Terus ya wes, saya akhirnya beli aja di toko yang kemarin aku beli ini, Comsteer. Kalian cari ini oil seal untuk Yamaha NMAX, oil seal untuk suspensi depan ya. 3 HB strip F3145 strip 00. Terus selain oil seal tak ganti, nanti juga sekalian seal debunya ya. Mana tadi? Oh ini. Ini ya. Dash seal namanya, 3 HB F3144 strip 00. Jadi videonya pendek banget ya, cuma berapa detik ini. Ini aku harus habis beli ini. Kalau motor pemirsa bocor, suspensinya rembes, jangan ditunda-tunda ya, segera ganti aja. Nih untuk kode serinya. Karena semakin ditunda malah semakin bocor, handling motor nggak enak, terus takutnya malah bikin baret as suspensi depan. Misalkan pengen menghemat ya, ini kan sekitar 100.000 ya untuk suspensi depan, belum termasuk pasang. Gara-gara menghemat 100.000, ditunggu aja biar sampai parah sekalian. Malah nggak cuma ganti ini ya, ganti as suspensi juga itu, karena udah baret-baret, udah nggak bisa tolong ya, harus ganti. Kalau udah baret-baret, biar nggak mudah rembes lagi. Oke, itu aja cerita singkatku. Semoga bermanfaat. Aku sampai bingung ini beli apa aja tuh. Ini as seal kit. Ini seal as roda depan. Nih, kalau nggak salah. Aku juga lupa soalnya. Ini seal crank as bagian kiri atau yang CVT. Oh ini jebol ya. Ini penting nih, 5 TP ini. Untuk filter ya. Ngemoncong bebek filter. Aku beli pir kopling ya. Pir kopling gandanya atau pir kopling kering, centrifugal clutch NMAX. Aku malah beli 2 ini. Oh, penting. Ini kali ya. Saking banyaknya aku lupa ya. Oh ini yang seal crank as kiri. Kalau ini seal roda belakang. Banyak aku beli part ya. Ini aku pesan ini beli 2 deh. Dapat 1. Udah ya, itu aja. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga infonya sudah jelas. Kalau suspensi rembes ya yes, ganti. Ganti sealnya ya. Jangan ditunda-tunda deh. Oke. Thank you.